Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibil ilahil alamin abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Khur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir sedikit berbicara tentang makna atau falsafah dari salat. Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu yang telah baligh dan berakal. Tapi kita perlu ketahui bahwa solat itu memiliki hakikat, yaitu zahir dan batin. Kita perlu ketahui pula bahwa zahir dari solat itu mungkin berupa gerakan atau rukun-rukun dari gerakan-gerakan yang kita lakukan setiap rakaat dan setiap bacaan yang ada. Zahir dari sholat itu adalah ittisal, yaitu hubungan, bagaimana kita memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna selain dari gerakan. Jadi zahir dari sholat itu adalah gerakan dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna batin dari sholat itu merupakan cahaya. Cahaya yang akan memancar dari jiwa kita. Kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membekas di dalam diri kita atau di dalam jiwa kita. Dan dari sholat itu akan keluar cahaya yang akan memancarkan bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Karena itu batin dari sholat itu adalah nur, cahaya, seperti cahaya matahari yang menerangi alam ini. Jadi bagaimana cahaya matahari itu menerangi alam ini, memberikan kehidupan kepada alam ini, termasuk kehidupan manusia. Jadi sholat demikian pula, bagaimana sholat itu memberikan kehidupan jiwa kita dan juga memberikan maknawiyah atau pelajaran-pelajaran kepada orang lain. Itu adalah arti secara batin dan zahir dari sholat. Adapun kalau kita melihat dari perkataan Amirul Mukminin alaihi salam, bahwa Amirul Mukminin mengatakan ana sholatul mukmin, bahwa hakikat dari sholat itu adalah Amirul Mukminin. Jelas, kenapa? Karena Amirul Mukminin alaihi salam belajar atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alih. Jadi hakikat yang perlu kita ketahui dari sholat itu pertama adalah Rasulullah, yang Rasulullah mengajarkan kepada Amirul Mukminin, sehingga Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan ana sholatul mukmin. Dan para imam, perlu kita ketahui juga, ketika sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sholat, bahwa mereka ketika ingin berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti manusia biasa, bahwa mereka ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan bergejolak jiwanya, akan merasa takut sekali, seperti seakan-akan dia berada di hadapan sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, itu adalah sholat dari Rasulullah dan para a'imah. Di dalam Al-Quran selalu dikatakan bahwa sholat itu pasti diawali dengan aqimus sholat, dirikanlah. Tidak mengatakan di dalam Al-Quran itu selu, sholatlah, tapi dirikanlah sholat. Bahwa kenapa dikatakan aqimus shalah, bahwa karena aqimus shalah itu adalah lizikr, dirikanlah salat. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apa itu zikir? Bahwa zikir itu adalah menenangkan jiwa kita. Bahwa salat adalah azikir, dan azikir tujuannya
atau puncak dari azzikir itu memberikan ketenangan jiwa kita, ketenangan hidup kita sehari-hari, bahwa dengan sholat itu akan memberikan apa saja di dalam jiwa kita, baik secara batin ataupun secara materi. Tapi perlu kita ketahui, sholat seperti apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Tapi kalau kita lihat bagaimana atau berapa banyak orang yang ketika sholat tapi seakan-akan atau zohirnya itu tidak pasti atau tetap melakukan dari kejahatan atau kezoliman atau kemungkaran atau keburukan. Nah, berarti apakah sholatnya itu tidak diterima atau sholatnya itu batal dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa hakikat dari sholat itu adalah mencegah kita dari fahsya dan munkar. Karena itu untuk kita bisa terhindar dari fahsya dan munkar ini, ya kita harus mengetahui hakikat sholat itu, baik secara zohir dan secara batin. Kalau secara zohirnya adalah arkan, rukun-rukunnya, tapi secara batin adalah nur, cahaya. Kita harus mengetahui bahwa fungsi dari sholat itu adalah cahaya, yang mata cahaya itulah nanti yang memberikan penerangan kepada diri kita dan juga penerangan untuk orang lain. Nah, penerangan untuk diri kita ini tujuannya apa? Untuk kita terhindar dari fahsya dan munkar. Karena itu ada juga ayat mengatakan, fawailun lil musallin, celakalah bagi mereka yang sholat. Padahal itu adalah sholat, tapi kenapa tetap dikatakan orang yang sholat itu celaka? Tapi intinya bahwa sholat itu membawa kebaikan yang sangat besar, mencegah fahsya dan mungkar. Adapun kalau dia tergelincir atau celaka bagi orang yang sholat itu, ketika mereka atau orang itu tidak mewujudkan sholat itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia sholat hanya sebatas melakukan sebuah kewajiban, tapi dia tidak mengetahui akan hakikat sholat. Seperti orang yang ketika lapar, dia makan hanya untuk mengisi perut yang kosong, tapi di situ dia tidak ada niatan bahwa dengan makan ini saya supaya memulihkan tenaga, supaya saya bisa beribadah, supaya saya tambah semangat dalam hidup. Nah, berbeda dengan orang yang makan hanya untuk mengisi perutnya saja. Demikian pula ketika orang yang sholat, dia tujuannya adalah karena ingin menerangi jiwanya, berbeda dengan orang yang sholat hanya melaksanakan suatu kewajiban selesai. Setelah itu dia seperti biasa, memang bahwa dia telah melakukan kewajibannya dan tidak akan mendapat dosa, tapi asar dari sholat dia tidak mendapatkannya. Dia makan, asar dari makan itu adalah kenyang, tapi di balik itu manfaat dari yang dia telah makan tidak membawakan hasil untuk kehidupannya. Dia tidak niat bahwa makan ini adalah untuk menjalin atau kehidupan atau menerus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan-perbuatan yang kalau kita niatkan bahwa ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka perbuatan itu akan mendapatkan pahala. Seperti misalkan kita minum, kalau minum itu kita niatkan tujuannya untuk kita beribadah kepada Allah, tujuannya yaitu bahwa aku menghilangkan dahaga ini supaya aku juga bisa melanjutkan ibadah kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka akan mendapat pahala. Berbeda dengan orang yang minum hanya menghilangkan dahaganya saja. Nah, itu sedikit dari falsafah sholat, bahwa sholat itu memiliki makna batin dan zohir. Tapi perlu kita ketahui, memang sulit untuk mencapai makna secara batin bahwa sholat itu adalah cahaya yang menerangi hati kita dan kehidupan kita. Kita mungkin hanya sebatas mengetahui bahwa sholat itu zohir, gerakan-gerakan saja. Tapi selama kita bisa melakukan atau berlatih untuk kita khusyuk, untuk kita
mengetahui bahwa tujuan dari sholat ini bukan hanya sebatas gerakan saja, bahwa ini adalah hubungan atau mi'rat rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tahap demi tahap sholat itu akan bisa merubah kita, yaitu sebagaimana ayat mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan kemungkaran. Itu adalah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, baik itu ketika kita sedang sakit ataupun kita sedang sholat, sedang sehat. Berbeda dengan berpuasa. Berpuasa ada pengecualian, tapi dalam sholat tidak ada pengecualian, kecuali hanya umurlah yang menghentikan kita untuk sholat, atau kematian lah, atau orang yang hilang akalnya. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang atau makna dari sholat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita dan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.